Oke, teman-teman, malam-malam nih kita tuh. Ini masih di bandara karena kita sholat maghrib dulu ya kan. Nah ini pasukan aku nih, pasukan bodrek. Pasukan bodrek. Keranjangnya nak? Kok keranjang jenang? Keranjang, kagu. Emang pakai ini keranjangnya? Langsung pakai ini. Hah? Oh gitu. Mana sih? Itu kan bayar dulu. Teman-teman, kita mau haus, kita mau beli minuman dulu. Nih, di sini. Dia mau minuman apa? Rezeki apa? Rezeki apa, Ji apa? Ambil. Hai, gimana? Kamu udah nyampe Indonesia? Lihat-lihat mukanya. Halo. Senang ya? Senang banget teman-teman katanya udah nyampe Indonesia. Iya, itu kopi. Oke. Mak, masuk di sini. Ji apa? Aku orang kodomo rasyid. Ini kan? Usiana sana. Yang itu mana sih? Oh, ini ultra nih. Itu ultranya coklat apa putih sih? Teh pucuk, Ju. Mami ambilin. Oke. Oh, diambil. Mama ini. Boleh, mau. Mau ambil aja. Eh, kulitnya ini kok licin. Nesha Kiki apa Nesha Kiki? Aku katanya. Aku. Boleh? Mm-mm. Aku juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah nyampe. Kenapa bunda? Bun! Aduh, itu apa ya tadi ya? Assalamualaikum. Mana gerak? Alhamdulillah. Hai teman-teman. Ini mama aku nih. Kita udah nyampe di rumah. Alhamdulillah. Ketemu udah lama banget nih teman-teman. Udah 3 tahun. Sini, Jan. Sini. Salam sama Mami dulu. Nih, pada nyari Taro nih. Tuh. Tuh anak Mami tuh udah gede banget. Udah bujang. Oke. Okay. Salim, Salim, di sini Salim sama Kakak Itaro. Itaro, Salim sama Kakak. Oke, okay, teman-teman, malam-malam nih kita. Tuh. Tuh supirnya tuh, supirnya. Capek banget. Supirnya Kakak aku. Capek. Masya Allah, alhamdulillah nyampe juga di rumah. Inilah rumah Bunda aku. Eh, kamu belum salam sama Mami loh. Ya Allah. Masuk. Ya Allah. Adeknya ketemu kakaknya tuh lihat. Tuh. Kapan masuk? Eh udah salam sama Abang Rehan belum? Salam dulu sama Abang Rehan. Ya Allah ini ya teman-teman, ini garasi mobil ya. Jadi rame. Ini garasi mobil. Kita masuk lewat samping. Eh, Salim. Salim. Oh. Alhamdulillah. Tuh, dia baru ketemu Bunda lagi ya, Bun? Udah berapa lama, Bun? Eh, tadi ya, Bay. Udah 3 tahun. Eh, tadi ya, Bun. Bunda. Tadi ya, Bun. Tadi ya, tuh rezeki udah besar bunda. Tuh teman-teman. Mami mau punya. Mami lagi rempong. Mami lagi jadi vlogger. Lagi makan nasi uduk tuh teman-teman. Pertama kali ini hari pertama di rumah neneknya Zia di Indonesia. Zia. Gimana Zia? Enak gak? Enak banget nak. Wow, ada siapa itu? Ada laler terbang teman-teman. Gak apa-apa, laler di Indonesia kan emang keren. Enak gak sih ya? Yang ini apa nih? Pakai apa nih? Tempe. Tempe sama? Yang ini nih garing-garing apa? Jagung. Bukan jagung itu. Peyek.
Tuh, dia sama nenek di Indonesia. Enak kan? Dia senang enggak di Indonesia? Senang, alhamdulillah. Dia suka di Indonesia? Suka. Teman-teman, dia tuh enggak bisa bahasa Indonesia. Kalau ada rezeki, ntar nyautin bahasa Indonesia. Tunggu rezeki turun dulu ya, teman-teman, dari atas. Minumnya air aqua. Alhamdulillah. Mau ke atas lagi? Oke. Suruh rezeki turun ya. Tapi rezeki enggak mau pakai apa-apa, teman-teman. Biasa dia enggak suka tempe karena ini kan nasi uduk ya. Udah gitu nasinya dipisahin karena biasa teman-teman dia kan diet. Oh, udah kenyang, katanya udah kenyang teman-teman. Gimana rezeki? Enak gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, ini hari pertama rezeki makan teman-teman. Makannya pakai nasi uduk. Tapi nasi uduk sepi. Tuh lihat nggak ada apa-apanya karena dia nggak mau, cuma pakai mie doang sama nasinya sama peyek. Pada makan. Rezeki ala makanan Indonesia pakai nasi kertas teman-teman tuh. Dia makannya susah banget. Gimana Ju? Mantap? Enak gak? Enak, alhamdulillah. Yuk taruh nasi komplit. Tapi gak ada sambal, Cem. Ya, sambalnya gak ada. Emang kamu suka sambal? Sukanya. Suka aja dikit ya. Tuh, nih taruh. Ini rezeki. Kalau dia udah selesai makan ya. Jadi lagi pada bikin, teman-teman. Bikin makanan ala-alaan dari Jepang. Orang mama dia. Ya, kurang rezeki. Dan muka-mukanya seperti ini. Aduk-aduk. Muka-mukanya, muka-muka tegang. Ada kakak Yutaro, ada kakak Reisha, ada kakak Jia, kakak Rizuki. Jadi kalau dimakan meletus dia kayak ada segini, dia taruh di situ. Tuh bikin apa? Jadi mana? Coba kamu makan dulu. Coba makan. Coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, gimana? Enak? Kayak ikura. Kayak ikura. Iya, perebutan. Iya. Kalau saya udah dapat belum? Dah. Mantap. Dek. Iya, kayak tolong. Iya, aku doang ya. Mau sholat teman-teman, mau sholat Isya. Sarung kecilnya nggak dibawa. Akhirnya dipakai sarung gede tuh, liat kayak gini. Nah, si Yutaro yang lagi tolongin. Kamu kan begitu sih, cepet pakai sarung, Cang. Diracang. Coba bantuin. Gimana itu? Tuh, kecilin dulu kayak Cang. Tuh, teman-teman dia mau sholat Isya. Ini siapa nih? Jia ya? Tapi sarung kecilnya itu nggak dibawa teman-teman, akhirnya pakai sarungnya Yucang. Tapi susah banget makanya Yucang juga nggak bisa, ini gimana ceritanya? Yucang ngasal biasanya intinya nutupin. Itu kondor. Nah, itu mah kondor Cang, pas disuju juga kelar itu copot. Kemarin nggak copot. Ya Allah tolong. Tutorial pakai sarung. Bisa dia, nah tuh kayak gitu tuh bersih rapi. Coba lihat, Mami. Tuh, mau sholat apa, Zia? Bisa, oke. Selamat sholat. Nih, kakak Yucaro gimana itu? Nih, ini sepupunya nih, Abang Rehan. Lagi pada nginep ya, teman-teman. Jadi tidur di kamar rame-rame. Oke.